Saat ini pasien stabil, pendarahan semua terkontrol. Kita ini mulai sekitar jam 8.15. 8.15 berkurang dan kemudian selesai sekitar 2 jam setengah dengan jahitan terakhir. Ada kendala dalam proses pelaksanaannya, Dok? Sejauh ini? Kendala sepertinya tidak ada, Dok. Kendalaan juga tidak terlalu banyak. Kendala tidak terlalu banyak, jaringan tumornya tidak terlalu lengket sehingga pembebasannya tidak membutuhkan waktu terlalu lama. Dari hasil temuan kita seperti apa, Dok? Tumornya itu? Ya, yang ketemu tadi tumor dalam bentuk bungkus selaput ya. Dan jaringannya diselaputi itu lebih kurang 11 cm. Beratnya sekitar berapa? Berat perkiraan sekitar 2 kilo. Untuk kondisi pasien seperti apa, Dok? Saat ini pasien stabil, pendarahan semua terkontrol, nafas baik, dan secara umum ya kondisi baik. Tapi memang untuk karena kemarin memang selama ini si pasien membawa massa tumor cukup besar di dalam perut. Begitu kita keluarkan, memang untuk mengembalikan sistem secara penuh, memang kita awasi dulu di ruang intensif seperti ini. Untuk selanjutnya penindakannya? Kemudian untuk laboratorium, jaringan terdekat tumor kita kirimkan ke laboratorium untuk diperiksakan. Kami masih tetap menegakkan itu sebagai teratoma. Ya, Dr. Niko, teratoma tetap ya? Tetap. Dan kemudian nanti yang membuktikan bahwa itu adalah V2 adalah laboratorium TPA. Berarti sejauh ini tumor ya? Cuma, tetap dengan. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, BTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.